Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kebetulan hari ini hari Rabu dan ini masih pagi, jadi jam kerja saya masih belum masuk ya. Jadi aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke pasar tradisional yang ada di Bangkuang, tepatnya di Kecamatan Karakuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia ya guys ya. Ini Indonesia bukan tau India. Nah ini aku udah ada di parkiran. Sudah ada di parkiran, seperti ini penampakan parkirannya. Ini udah ada di parkiran. Nah ini penampakan parkiran yang ada di pasar tradisional Bangkuang ini. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pasar tradisionalnya. Ya. Oke, kita cari jalannya dulu. Ini agak sempit karena motor-motor berdempetan ya. Oke, kita masuk ke sini. Ini sebenarnya aku nggak ada niat buat beli apa-apa ya di pasar ya. Tapi ya sudahlah, biar sekalian konten kita jalan-jalan aja ke pasar tradisional ini. Oke, ini pasar khusus penjual sayuran, sama di sana di sebelah sana ada beras ya. Kalau di sini khusus buat minum-minum, istirahat atau mau makan-makan. Nah, ini. Oke, kita lanjut jalan-jalan. Ini juga ada yang jual sembako. Terus ini masih ada yang jualan sayuran. Ini yang tadi yang masih jualan kalau misalnya kalian mau sarapan di sini ya, boleh di sini. Oke, kita lanjut ke belakang sana. Belakang sana saja. Oh ya, di sini ada juga yang jual buah-buahan ya. Jadi khusus yang jual buah-buahan itu ada di sebelah sini. Nah ini kita lanjut lagi. Oh ya, di sini juga ada yang jual cemilan guys. Oke, kita lanjut ke ini, ada juga yang jual beras kayak tadi. Oke, nah di sini nah ini jualan mainan anak-anak. Juga sebelah sini ada yang jual sayuran. Oke, kita masuk ke apa? Ke gedung pasar, di gedung pasarnya. Oh, ini ada yang jual hewan piaraan ya, ada kelinci. Wah. Bagus-bagus ini kelincinya. Halo guys. Paman nanya-nanya lah, ini kelincinya umur berapaan? Umur sebulanan. Sebulanan ya. Ini udah lepas sapi guys. Jadi kelincinya ini kelinci jenis lokal. Nah ini. Banyak kelincinya lucu-lucu. Kelinci di rumah aja juga udah ada, jadi nggak mungkin saya beli ya kan. Selain kelinci juga ada jual ayam. Ini ayam potong kan? Ya, ini ayam potong. Kemudian ini ada ikan hias, ikan komet, terus ikan cupang. Oke. Oh ya, ada jual makanannya juga ya. Makanan ikannya juga ada lengkap di sini.
Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Sari. Ini khusus jual obat di sini, di sebelah sini juga. Sebenarnya kemarin kita sudah nge-explore ke bagian sini, cuman karena saya nggak ikut ngomong, nggak ikut ngobrol, jadi agak agak kurang lengkap gitu ya. Oke, ini ada yang jual alat tulis. Kemudian seberangnya juga masih jual obat-obatan. Mungkin ada jual parfum-parfum juga. Nah. Oke, yang sebelah sini, kita lihat sebelah sini, ini khusus jual barang-barang kayak handphone, jam tangan gitu ya. Nah, ini ada softcase HP juga. Nah, ini. Oke. Ini karena masih pagi, jadi masih belum terlalu rame, belum terlalu padat. Nah, ini ada yang jual sepatu. Jual sepatu, terus jual sendal di sini. Ini ada murid saya dari Betung, guys. Memblok. Nah, dalam sekolahan lagi, Bapak. Tauan lah, dalam sekolahan lagi, Bapak. Aja di sekolahan, ada yang di sini. Nah, ini tadi yang masih bagian yang jual handphone, kemudian di sini yang jual emas-emas. Gak tahu, saya itu urusan cewek, jadi nggak tahu emasnya jenis apa aja di sana yang ada. Kemudian di sini jual alat-alat perlengkapan kecantikan untuk para cewek, surganya cewek mungkin ya. Nah, ini sama. Paman, dadah dulu paman. Kenapa Bian Supan? Biasanya Pak Iyanya Bian. Wiwin, paman. Asal jangan masuk anu aja nah. Masuk kenapa? Sepurang. Oke, oh ya, kita lanjut ke sebelah sana. Nah, di sini ada yang jual baju. Ya. Jual baju, ini juga toko Surya Badminton Sport. Nah, ini jual baju, celana, jaket, pakaian dalam juga lengkap di sini. Mulai dari ukuran anak kecil sampai orang-orang dewasa juga ada di sini. Cowok, cewek juga ya. Oh ya, di bagian luar juga ada yang jualan pakaian. Wearing. Rina. Hai Bapak. Nah, ini yang jualan baju sebelah sini agak padat ya, jadi agak susah kita nerobos. Oh, kita ikut ke sebelah sana dulu. Oke, ini pakaian cewek semua. Ini pakaian cewek semua ya, nggak ada yang cowok. Oke, kita jalan. Nah, ini khusus pakaian anak-anak. Di ujung sana juga sama ya sebenarnya. Jadi kita lanjut aja ke sebelah belakang tadi, kita putar balik. Oke. Ini ketemu siswa mulu saya dari tadi. Lupa ngevlog. Iya. Iya. Oh iya, di salat. Oh, berarti hari minggunya acaranya? Inggi, iya, iya. Nikahnya hari Sabtu, hari minggu. Iya. Kena sampai akan ada aja di mana kita jadi undangan. Oh iya, iya. Iya, iya, iya. Masih banyak lah. Oke, siap. Oke, kita lanjut. Nah, ini khusus jual pakaian-pakaian cewek juga. Oh ya, berarti yang sebelah sana tadi yang pakaian cowok ya, yang di dalam. Ini ada yang jual sajadah apa segala macam. Isilah. Oke, ini jual barang pecah belah. Ini barang jual pecah belah ada di dalam juga ada ya. Tersebar aja gitu, nggak khusus kayak misalnya di sini khusus barang pecah belah, di sini khusus barang khusus buah-buahan, nggak gitu. Agak tidak teratur ya. Nah, ini tadi kita di luar, kita lanjut lagi.
kita masuk ke dalam lagi karena tadi ada beberapa tempat yang masih belum dieksplor di bagian dalam. Ini di luar. Oke, ini di luar ya. Nah, sana di luar. Oh, kita lewat depan aja. Halo sayang. Nah, ini khusus barang-barang cewek semuanya. Barang-barang cewek ini parkiran untuk para pedagang ya. Parkiran para pedagang, biasanya yang dagang dari luar kota itu parkir motor, mobil dan barang-barang pengangkut barangnya maksudnya. Itu naruhnya di sini kendaraan mereka. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Oke, ini kita masuk ke dalam. Oh, yang tadi di luar itu khusus yang pakaian perempuan, yang ini khusus pakaian laki-laki. Nah, sebelah sana ya, sama sebelah sini. Ini juga banyak pakaian perempuan juga campur aduk, nggak cuman pakaian laki-laki, pakaian anak-anak juga sama lengkap ya di sini, dari pakaian atasan, pakaian dalam juga lengkap di sini. Nah, ini terus ini khusus jual tas, aksesoris-aksesoris gitu kayak dompet, gantungan kunci, kalung, apa segala macam di sini ada. Nah, ini. Hai paman. Oke, di bagian belakang itu tadi yang depan ya, yang tadi yang khusus yang banyak kendaraan, bukan kendaraan, iya, kendaraan pengangkut barang gitu ya, mobil pick up, truk apa segala macam. Ya, selanjutnya kita lanjut ke bagian belakang. Ini bagian belakang juga banyak yang jual sayuran, terus kosmetik, barang pecah belah juga di sini. Tadi saya sudah bilang di awal bahwa di sini tuh nggak beraturan, ya, nggak beraturan, nggak khusus kayak penjual buah, nggak khusus di satu tempat, nggak. Nah, di sini juga ada yang penjual buah nih. Nah, ini yang penjual buah, terus ini yang jajanan-jajanan begitu. Terus jual barang pecah belah juga ada di sini. Nah, ini juga pakaian selain pacang, barang pecah belah. Nah, supan pulang acilnya ya, kalau membelakangi pulang. Nah, ini pakaian laki-laki ada di sini. Pakaian perempuan juga ada. Nah, ini ketemu sama siswa saya lagi. Hai. Helda, calon pengantin baru guys. Baru. Iya, bukan calon lagi tapi udah jadi pengantin ya. Tanggal 8 Desember. Iya, siap. Oke, makasih lah. Nah, ini pakaian perempuan. Nah, di sini yang jual apa? Jual sayuran. Jual sayuran di sini. Ini ayam ya. Jual sayuran. Nah, di sana juga ada yang jual buah-buahan. Nah, tuh sana ya, yang di sini. Ini jual buah-buahan, ini juga jual buah-buahan. Oke. Di sana kalau kalian mau makan, ini warungnya di sana. Itu warung makan. Nah, ini warung makan. Ini juga warung makan. Nah, ini warung makan. Di sana juga warung makan ya. Nah, warung makan. Oke. Sebenarnya banyak tempat yang bisa dieksplor di pasar tradisional ini, cuman karena saya agak kesusahan, nggak ada yang megang kamera buat saya, jadi agak susah saya mengeksplornya seperti itu. Oke. Ini hari Rabu tanggal berapa ya? Tanggal 23 November 2022. Nah, ini juga di sebelah sini. Blok berapa ini? Blok G8. Blok G ya, blok G. Ini juga pakaian perempuan di sini lengkap semuanya. Kemudian ada juga yang jual sendal, sepatu.
Oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini jual sayuran. Ya, di sana juga ada ikan teri, ikan kering, ikan asin. Dan pasar ini bukanya setiap hari Rabu ya, jadi cuma satu kali seminggu. Itu dari pukul 6 pagi sampai pukul 11 siang. Nah, ini ada yang jualan jengkol. Jengkol rebus, ini enak banget sumpah. Oke, mungkin cukup dulu vlog kita kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Thank you, dadah.